Sistem Insurans Pekerjaan SIP dikodkuasakan pada 1 Januari 2018. Caruman pertama hendaklah dibayar mulai 1 hingga 15 Februari 2018 oleh semua majikan yang layak di bawah akta ini. Perkeso bersedia menerima bayaran caruman menggunakan tata cara terimaan secara manual disebabkan sistem elektronik untuk pendaftaran, pengurusan caruman dan bayaran masih dalam peringkat pengujian dan dijangkakan boleh digunakan sepenuhnya pada April 2018. Majikan dinasihatkan membuat bayaran caruman bulanan mengikut tata cara yang telah dimaklumkan menerusi laman web Perkeso di www.perkeso.gov.my/sip. Tata cara bayaran caruman adalah seperti berikut. Pertama, sila muat turun lampiran 1. Kedua, lengkapkan makluman yang diperlukan di dalam lampiran 1. Ketiga, emailkan lampiran 1 ke caruman.sip@perkeso.gov.my dengan menggunakan tajuk seperti berikut. Caruman SIP, nama dan kod majikan, bulan dan tahun caruman. Bayaran caruman hendaklah menggunakan cek, kiriman wang atau wang pos dengan jumlah seperti di lampiran 1. Pastikan cek, kiriman wang atau wang pos adalah lengkap seperti berikut. Yang pertama, dibayar atas nama Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso. Kedua, nama, nombor kod majikan, bulan dan tahun caruman beserta nombor telefon hendaklah dicatat di belakang cek, kiriman wang atau wang pos. Bayaran hendaklah dibuat di pejabat Perkeso atau melalui pos menggunakan pertama, cek, kiriman wang atau wang pos dan kedua, sertakan cetakan bukti penghantaran email. Anda akan menerima slip akuan terima bayaran caruman SIP setelah bayaran diterima. Ingat, pembayaran melalui Electronic Fund Transfer, EFT, perbankan internet atau FPX tidak dibenarkan buat sementara waktu ini. Sekian, terima kasih.